telah buruk akibatnya nanti. Ya semua sari mengapalan tak benar bicara panjang apa dengan kita. Laganya tak ubah seperti gajok dan cuncuk. Benar, ini semua sari sudah lupa daratan. Cakap seperti orang tidak sehebat, sia-sia saja menjadi orang kepercayaan Putri Allah. Tapi bersifat seperti kunti dalam lepetan. Jangan dituduh hamba sedemikian rupa. Wahai Panglima Sufi, apa yang hamba lakukan adalah kerana kesetiaan hamba terhadap Putri Allah. Kesetiaan? Ini dinamakan kesetiaan? Ini akan menghancurkan kesemua sari Sufi. Sudah, berikan sikmat itu kepada Putri Allah. Kelak akibatnya nanti. Tidak sebelah itu, wahai Kesuma Sari. Sebelum dan hamba mendapatkannya, langkah mayat hamba terlebih dahulu. Salam tempat dengan jarak para panglima sufi. Kalau diserang seluruh badan, jangan menerangkan gila dengan hamba hari ini. Akan semua menyesalan selama-lamanya. Kalau begitu, teruskan saja perjalanan kita ke bayat pertama. Silakan.